Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Pemerintah pusat dan daerah juga semakin solid, bersinergi untuk terus membuat kebijakan yang adil dan selaras demi pemerataan pendidikan di Indonesia. Iya, betul Mas Budi dan juga pemirsa, tentunya hal tersebut adalah tidak lepas dari bagaimana seorang pemimpin daerah yang terus menebarkan energi positif dalam setiap kebijakannya. Sehingga program-program yang ada ini dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan daerah, terutama di dunia pendidikan. Ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang meningkat, kemudian juga tingkat kegemaran membaca yang meningkat, dan tentunya indeks pembangunan kebudayaan dalam dimensi pendidikan yang juga bergerak naik. Nah, inilah beberapa indikator bagi Dewan Juri untuk memilih satu yang terbaik. Berlandaskan dari perjuangan sang gubernur selama ini, inilah peraih penghargaan Governor of the Year for Education and Empowerment. Governor of the Year for Education and Empowerment, Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur berhasil menjadikan Indeks Kinerja Pendidikan Jawa Timur mengungguli 33 provinsi dengan nilai tertinggi di Indonesia versi Kemendagri pada bulan September 2021. Sebanyak 332 lembaga SMA, SMK, dan SLB swasta dan negeri ditunjuk oleh Kemendikbudristek dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Ada 2.754 lembaga SMA, SMK, dan SLB melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri atau sekitar 76% dari total SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur dan menjadi yang terbanyak dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Timur mengalokasikan lebih dari 25% anggaran pendidikan dan belanja daerah senilai 8,54 triliun dari 33,47 triliun untuk sektor pendidikan. Dan anggaran sebesar itu tidak hanya diperuntukkan untuk sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun juga bagi pendidikan di bawah kewenangan keagamaan seperti tingkat madrasah, aliyah, dan diniyah. Siswa SMA dan setingkatnya di Jawa Timur merupakan yang terbanyak di Indonesia, diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun mandiri, baik itu jalur reguler maupun KIP kuliah.